Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali sayan raja ngelaksana yang vaksinasi COVID-19. Jadi astun sampun pole vaksinasi, krama mangde nenten ngeluputang protokol kesehatan, santukan kantun side keni pengelalah yening nenten disiplin ngelaksana yang prokes. Pemerintah Provinsi Bali sayan raja nincapang pemargin vaksinasi majang krama Bali, kemargiang ring samian Kabupaten Kantos Banjar. Kesumakenan krama untuk melaksana yang vaksinasi kejantenang sampun memargi becik ring Provinsi Bali. Manut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Ketut Suarjaya, keturek sain wentan tigang yute krama Bali sampun melaksana yang vaksinasi tahap ka pertama. Raris kelanturang ring vaksinasi tahap ka pingkali. Bali pinake Provinsi Pineglis melaksana yang vaksinasi nasional. Yadi astun sampun pole vaksinasi. Krama Bali mangde disiplin protokol kesehatan, santukan vaksinasi nenten side nadosang angge kebal COVID-19. Punika mawinan ngadungang vaksinasi miwa setate anu tring protokol kesehatan antuk disiplin kepatutang pisan. Vaksinasi ini memang cara untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh agar kita terhindar dari virus COVID. Tetapi bukan berarti vaksinasi ini segala-galanya, tidak bisa memberikan perlindungan 100% tidak kena COVID. Maka itu tetap protokol kesehatan tetap penting. Ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu tetap harus dijalankan. Ya. Dan vaksinasi ini tentu sebagai upaya untuk meningkatkan imun sehingga kita dengan menjalankan keduanya, astungkade kita akan terhindar dari virus. Program vaksinasi sanek laksanayang oleh Provinsi Bali puniki wantah metetujuan antuk neas wilangan COVID-19. Mangde side ngerakse kesehatan krama, talar ekonomi Bali bangkit sane pinake sili tunggil persyarat pembukaan pariwisata Bali ring bulan Juli warse kali tali seligur. Riase Bali TV.